Perkembangan terkini yang dibawakan oleh Raja Sofi untuk kita semua untuk menggamit kedatangan lebih ramai lagi pengunjung untuk hari terakhir Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Kelantan. Jadi silakan Raja Sofi untuk perkongsiannya. Ya, terima kasih diucapkan kepada Munawar dan seterusnya saya kini berada di Reruai Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan bersama dengan saya kenalkan iaitu Puan Nik Farzima Nik Mohamad, penguruskan perancangan Kopra Kumpulan yang akan berkongsi apa yang menarik di booth ini. Ya Puan, apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita berada di booth Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan. Kami merupakan syarikat di bawah Kerajaan Negeri Kelantan dan juga bernaung di bawah Kerajaan Malaysia jugalah, ya, di bawah Jabatan Perdana Menteri. Okey, di booth ini kita memperkenalkan kepada pengunjung-pengunjung apa itu Kumpulan Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan, syarikat-syarikat anak kita, ya, kita terlibat dalam perladangan, pertanian, hartanah, galian dan juga perkhidmatan. Nah, di sini pengunjung-pengunjung akan dapat melihat apa perkhidmatan dan produk-produk yang kami tawarkan. Ya, kita di Kelantan ini kita merupakan perintis kepada sistem pajak gadaian Islam Aran. Ya, kita ada outlet-outlet di seluruh Malaysia sampai ke Johor, sampai ke Sabah, Sarawak kita belum masuk lagi. Jadi sini pengunjung-pengunjung boleh tengoklah, ya, sistem pajak gadaian Islam Arahan yang kami introduce, yang kami tawarkan bagi menggantikan sistem riba yang lama, yang konvensional. Dan kami juga ada menawarkan unit-unit hartanah, unit komersial ada, unit residential ada, boleh datang ramai-ramailah di sekitar Kota Baru, di Kota Jembal, di Pekalan Jepa, Taman Kurnia Jaya, ya. Dan kita juga ada bawa sampel produk kelapa sawit. Produk kelapa sawit ni melalui kita punya kumpulan peladangan Kelantan Berhad. Dan yang paling istimewa sekali di sini kita ada memperkenalkan Kala Central, satu pusat pembangunan usahawan yang kami tawarkan produk-produk dan hasil kraftangan Kelantan. Kala tu dia sebenarnya stands for Kelantan Authentic Lifestyle and Arts. Jadi dia merangkumi semua produk makanan, produk handicraft, lukisan, anyaman, semua ada, ya. Jadi datang ke booth kami untuk tahu di mana Kala Central ni, mana unit-unit residential dan unit-unit komersial yang kami masih tawarkan, produk-produk arahan dan juga pelbagai lagi lah kalau nak tahu pasal Kumpulan Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan. Okay. Dan sekarang ni booth nombor berapa ni Puan? K16. K16. Okey, jadi boleh datang ramai-ramai. Apa lagi antara perkhidmatan yang boleh mereka dapatkan di sini? Di sini ada juga kami tawarkan beras-beras di bawah skin Al-Itam Kerajaan Negeri dan kami tawarkan yang sistem pajak gadaian Islam tu, yang cuci mas apa semua tu, dan juga jualan unit-unit residential lah dan commercial sebab susah sekarang nak dapat unit-unit di sekitar Kota Baru. Jadi kami masih menawarkan di Kota Jembal. Kota Jembal tu lebih kurang dalam perjalanan ke Pulau Melaka lah. Dan itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nik Farzima. Terima kasih banyak Puan. Baik, dan seterusnya kita akan bersama dengan rakan tugas saya Munawar Azmi. Silakan. Ya, terima kasih.